Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hari Final US Channel, guys. Ini sudah akhir tahun, wis akhir tahun. Ini kita mau persiapan stok ya. Jadi sekali ini aku nggak bahas seputar bisnis dulu ya, teman-teman. Tapi mau nemenin istri dulu, guys. Nemenin pasangan ya, itu wajib perlu, guys. Meskipun ke pasar, aduh gelap sayang. Ini bulan Desember ya, bulan Desember di persiapan sampai awal tahun baru, guys, karena dengar-dengar mau PPKM lagi. Enggak jadi. Jadi yang penting kita persiapan ya, teman-teman, untuk stok sampai tahun 2022. Kira-kira butuh apa saja, teman-teman? Yuk langsung kita pilih-pilih apa bahasanya? Grocery apa sih? Iya. Di sini ya kita tuh nyari belanja bulanan, guys ya, temenin istri dulu, ikuti terus ya, karena ini awal bulan jadi kita menunggunya sebulan habisnya sebulan habisin uang dalam waktu satu hari, guys. Ini lihat si golek-golek, guys. Nih segoknya mami apa bakar. Baru dapat segini. Ini stok 1 bulan ya, teman-teman. Stok setahun ini, teman-teman. Karena ini tahun 2021 dan nantinya kita 2022 belanja lagi. Alat cuci pasti ya, teman-teman. Kalau kita cuci biar gak repot, guys. Daun ini pewangi ya, Mami. Daun ini kan pewangi kan. Risau cair. Risau kasar. Ya gue senang. Jadi tukang laundry. Mama buat nyuci. Ya, kalau nyuci ginian ini mama. Jadi harus mommy yang anu sayang. Yang nyuci. Yo yang pilih. Kalau risau kan aku yang jadi tukang laundry, guys. Ning di mana, Ning? Lanjut, jadi enak ini ya teman-teman, nggak jauh dari rumah. 5 menit sudah sampai ke sini, guys. Lanjut. Bagian untuk setelah mandi, guys, ini penting biar nggak bau ya, bau keringat. Jadi kita harus sedia ini minyak wangi. Iya, kalau bagian milih-milih ini semua seneng, guys. Perasaan masih di rumah. Habis. Oh, ya. Sampai telat karena belum telat. Itu salah suami. Bukan salah istri. Yuk. Kita lanjut, guys. Mbak,
ini gak kalah penting ya teman-teman. Banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau teman-teman berkeluarga nih pasti membutuhkan guys. Ya iyalah, habis makan masa kita gak pakai tisu teman-teman. Dan juga untuk membersihkan kotoran, ini kita butuh tisu guys. Ini aja tisunya dua macam ini teman-teman. Di warung kopi, kedai kopi guys. Ini bukan kepentingan keluarga ini ya, tapi pribadi ini guys. Kalau yang ini ya, jadi untuk awal ayo jadi untuk awal bulan biasa guys, uang tuh masih apa ya, masih hangat. Kalau sudah akhir bulan anyep guys. Lanjut ke segitiga bermuda. Kayak laut aja segitiga bermuda guys. Tepung ada segitiga biru ya. Kita lihat harga minyak ini yang sering naik turun ini guys. Jadi buat kalian yang juga punya usaha, yang jelas wajib tahu ini ya teman-teman, kira-kira minyak apa yang paling murah dan yang paling larang guys. Ini apa? Tawon, cap tawon. Royco. Kita beras masih banyak ya. Kita stok beras masih banyak guys, karena bulan kemarin kita nggak sempat buat video karena mendadak. Oh iya. Indomie. Kita beli Indomie karena kita ada menu baru guys ya. Indomie buat menu mie pedas ini sangat cocok. Ini paling laku ya dijual di kedai kopi aku guys. Dua mie ini. Jadi ini kebutuhan untuk selama 1 tahun. Tak kira itu orang di belakang saya. Ini mulai tahun 2020 Desember 2021 sampai Januari 2022. Ini hanya segini guys. Gak apa-apa, yang penting cukup. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga sedikit menghibur, mengisi kekosongan teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye.